Kabupaten Pacitan memiliki sederet destinasi wisata pantai dengan pemandangan menarik yang cocok menjadi tujuan berlibur di akhir pekan. Salah satunya adalah Pantai Kelayar. Selain berpasir putih, Pantai Kelayar ini juga dikenal sebagai Seruling Samudra. Pantai Kelayar terletak di Kecamatan Donorojo, Pacitan, dapat ditempuh sekitar 30 menit dari pusat kota Pacitan. Salah satu pantai yang menjadi unggulan daerah berjuluk Kota 1001 Gua itu memiliki panorama yang menakjubkan. Mulai dari hamparan pasir putih, bukit karang yang tampak gagah membentang, serta fenomena semburan air dari celah batu karang. Spot-spot itulah menjadi ciri khas Pantai Kelayar yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Untuk berwisata di pantai ini, pengunjung akan dikenakan tarif sebesar Rp15.000 untuk orang dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak. Bagi pengunjung yang ingin menikmati pemandangan indah dengan menyisir sepanjang pantai, pengunjung bisa menggunakan kendaraan ATV yang telah disediakan oleh pengelola. Pantai Kelayar sering juga disebut dengan Seruling Samudra. Hal itu dikarenakan adanya spot semburan air yang keluar dari batu karang saat ombak datang dan menghantam. Bersamaan dengan itu, terdengar suara seperti seruling, sehingga orang-orang menyebutnya sebagai Seruling Samudra. Ramai ya, di sini ramai. Terus kayak ada pasir putih, pasir hitam, terus ada Seruling Samudra, ada layar biru, pokoknya ada banyak spot foto di sini. Ada yang lebih lagi, di sebelah ruangan ada batu karang yang berbentuk itu gimana? Iya, itu ada di sana. Tadi saya juga harus ke sana, kayak di sini itu ada kayak Seruling Samudra ya, jadi kalau ada ombak besar itu airnya itu masuk ke atas. Saat liburan, pantai ini banyak dikunjungi wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Suasana alamnya yang memikat, seringkali dijadikan pengunjung sebagai latar belakang bersuah foto. Anda tertarik? Dari Pacitan, Fajar Wiharjo, Metro TV.